Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah bonsai yang berbahagia ya. Malam hari ini saya akan coba wearing atau gerak dasar dari jenis bahan bonsai pasar laut. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel saya dan masih bersama saya Oknum. Don't go anywhere. Buat saya yang berbahagia, ini sudah waktunya wearing ya untuk jenis pacar laut ini. Sangat bagus digunakan untuk bonsai dan lumayan lah keren, untuk tumbuhnya lumayan bagus, karakter batangnya juga kuat, jadi bagus untuk dibikin bonsai. Titik tumbuh sudah banyak sekali, jadi kita harus memilih serta kita harus memberi. Karena apa, kalau sudah terlalu tua biasanya keras batangnya itu. Saya yang berbahagia, ini setelah kita pruning ya, pruning habis kita langsung wearing. Cuman ini kenapa saya masih banyak yang loss ya, yang loss karena kita masih ingin untuk batang yang lebih besar, jadi lebih baik kita loss dulu semua, nanti kita wearing aja biar cepat besar tumbuhnya. Karena ini masih kurang besar ya. Cuman kalau telat untuk wearingnya biasanya keras. Jadi kita loss dulu, nanti tetap kita wearing. Oke.
Oke, jamaah bonsai yang berbahagia, mungkin masih saya los semua ya. Untuk atasnya nggak ada yang saya potong karena masih perlu untuk pembesaran kadang. Jadi biar cepat kita los aja dulu. Oke, terima kasih yang udah menyaksikan atau ngikutin saya untuk malam hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe juga, share ke teman-teman biar saya bisa membuat konten yang lebih bagus, yang lebih inspirasi juga. Karena kalau nggak ada kalian, kita nggak akan maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.